Ku lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, Mas. Apa? Kayaknya saya berubah pikiran deh. Gimana? Tadinya kan saya gak mau cari calon suami. Hah? Ya kan tadi kan saya bilang kan belum ada calon suami. Iya. Kalau Mas jadi calon suami saya mau enggak? Apa mauku? Apa maumu? Ke saya aja yuk. Hah? Ayo cepetan, saya udah tidak tahan. Kemana? Ayo kita pulang. Pulang kemana? Ayo kita pulang. Terus ini gitarnya? Udah enggak, simpan aja. Kak, sama aku aja sepulangnya. Ah, enggak mau, saya mau sama dia aja. Mau kemana? Sama gembel. Enggak apa-apa. Ih, gak apa-apa gembelnya. Kan menerima apa adanya. Dia bikin nyaman saya. Lanjutkan. Ayo. Dalam keridoannya, tuk jadikan kau bagian ibadahku. Di dalam doa. Aduh, ini di mana tempatnya ini? Saya sendiri lagi ngamen, nggak ada temen. Duduk di sini aja lah. Kak, ini kosong. Nggak ada orang kan di sini? Ya. Tapi kalau saya nyanyi-nyanyi nggak berisik. Nggak apa-apa. Siapa tahu mbaknya lagi galau kan, terus saya nyanyiin jadi. Ya, emang lagi galau? Nggak. Oh. Saya dari tadi abis ini abis nyari botol sih sambil ngamen gitu. Oh. Ya. Kakak ada botol? Ada apa? Botol. Botol minuman gitu buat dijual. Enggak. Oh. Ya udah dah, saya nyanyi ya. Ku lepas semua yang ku inginkan. Oh. Tak akan ku ulangi. Kok gini ya suara saya? Bra. Waduh, ini suara gitarnya ini yang fals. Masnya aja yang benar tuh. Enggak, ini suara gitarnya kayaknya yang fals. Masnya kali. Masa sih? Ini gitarnya enggak benar. Ulangin lagi ya. Cicak, cicak di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk. Ini nyanyi kan? Oh, nyanyi. Iya. Jadi lagi baca puisi. Puisi. Emang suka dengar orang yang baca puisi gitu? Iya, enggak juga sih. Oh. Tapi Kakak bisa nyanyi enggak? Enggak bisa. Kirain bisa, biar duet. Kan enggak kedengeran. Iya juga ya. Tapi beneran enggak keganggu? Kenapa emang? Emang tadi jelek? Jelek suaranya. Kata orang-orang bagus suara saya. Mungkin suara gitar. Iya, ya kuping Kakak. Mungkin suara gitarnya ini yang jelek. Iya. Iya. Coba ulang. Aku punya niat yang baik. Wah. Coba ku ungkapkan padamu.
Aduh. Diketawain lagi. Saya enggak ngerti apa yang mulus tahu, Mas. Pengen berak gitu. Ya udah pipis aja dulu. Lagu apa yang enak ya? Bang, lagu apa yang enak sekarang? Pengorbanan, Pak. Pengorbanan. Yang gimana itu? Bebek angsa potong di bebeknya. Hah? Oh iya. Pocong bebek angsa, angsa di pocong. Nyonya minta jangsa, jangka empat kai. Nyanyi minyak angsa. Gak bisa saya lagu itu. Atau kakak mau request boleh? Itu, ini kan belum Idul Adha, makanya jangan nyanyi yang potong-potong. Hah? Emang kenapa? Ya kan nyanyi potong-potong, potong bebek angsa. Bruh. Itu kan belum Idul Adha, gimana ya sih? Oh gak boleh ya? Yang lain sih. Terus nyanyi apa dong? Yang nyanyi apa? Ayo request, request lagu apa? Ya, kayak lagu dangdut tau. Oh lagu dangdut ya? Okay. Kayak ku panjang tuh, aduh ketinggian. Alah ku pandang gelip bintang dan jauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Keterasa kembali gelora jiwa budaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Ah, wow. Udah pokoknya enak ya Bintang. Udah enak ya? Udah enak. Biar itu lebih enak lagi diem. Aduh. Diem maksudnya diam-diam di hati kamu gitu. Tapi lebih enak itu kayaknya. Enak dong. Itu apa ya? Crispy-crispy itu? Ini enak dong, apalagi kalau di suapin ya. Boleh. Boleh enggak minta? Boleh. Boleh. Aduh enggak nyampe. Aduh. Hampir satu ya. Yang ini. Ya. Alhamdulillah. Sekian lama. Gitu, hah? Dari mana? Ini keliling apa namanya nih? Taman ya? Iya, soalnya kan udah lama nggak ganti baju. Oh, enggak juga. Enggak. Kita bisa ketemu lagi. Abis semua. Kan udah lama nggak diganti makanya sobek. Oh gitu. Iya, saya makan ini nggak apa-apa. Kok nggak enak ya? Pahit. Kenapa? Iya pahit ya. Kenapa pahit? Oh mungkin makannya harus sambil lihat kakak gini gitu. Jadi manis. Ya, coba lagi deh. Siapa tahu yang kakak kasih tuh bisa bikin suara saya jadi bagus. Mbak. Oh iya. Kan kata nenek saya tuh kalau mau bagus suaranya harus bismillah dulu. Aduh, bismillah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta terharu? Kenapa? Bagus. Oh, dengar suara saya? Emang beda sama yang tadi? Beda banget. Ini dong, pengen nyanyi. Oh, suka ya? Tapi ngomong-ngomong kakak sendiri aja? Saya juga sendiri. Nggak nanya juga nggak apa-apa. Oh iya, saya kan sendiri pengen ada teman ngobrol gitu, boleh nggak saya gabung ke situ? Boleh, nggak ada yang marah kan? Nggak ada. Kita seks nggak ada sebentar ya, tapi nanti ada. Udah, sini boleh. Di mana? Sini. Oh ya, geser. Gak apa-apa, gak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya saya nggak punya teman di sini. Oh. Saya tumben di sini tempat apa ya namanya ini, daerah mana nih ini? Iya, daerah Perumnas. Hah? Perumnas maksudnya daerah apa gitu? Daerah apa ya? Jakarta. Cilegon dong. Hah? Cilegon dong. Oh, Cilegon? Iya. Saya punya... Masa kayaknya kesininya menghilang ya? Saya kayaknya kesininya menghilang ya? Bukan. Jalan kaki gitu. Oh, jalan kaki. Sambil ngamen. Biasanya numpang di bus orang, tiba-tiba udah di Cirebon, tiba-tiba udah di Jakarta gitu. Hebat dong. Kok hebat? Punya ilmu apa? Kan numpang. Ayo numpang. Oh iya, boleh nggak minta nilai yang suara yang pertama itu dari 1 sampai 10? Berapa? Tadi yang nyanyi pertama 0. Jelek banget emang. Jelek banget. Kalau yang terakhir tadi? Terakhir tadi yang salawatan, pokoknya 100. Wow. Mantep, keren banget. Mantep ya. Sampai 2 jempol loh. Enggak mau gini aja. Dua jempol jadinya begini. Apa mauku? Apa maumu? Selalu saja mencari. Aduh, bisa aja kakak ini. Emang ini artinya apa? Apa ya?
sini. Iya, artinya apa? Siu kali ya. Tapi orang yang pacaran tuh bilang sarang apa? Sarang heo ya? Sarang heo. Itu bahasa apa sih? Bahasa apa ya? Bahasa saat ini kayaknya. Bahasa Korea kali. Ya, bahasa Korea, Mas. Itu artinya apa? Apa artinya? Artinya apa? Aku cinta kamu. Aku juga. Selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung nanti. Bukan maksudku, bukan maksudmu. Oh ya, saya kan gak punya teman. Boleh gak kenalan? Boleh. Siapa namanya? Mesti salaman ya? Iya, tapi tangan saya kotor ya? Enggak juga. Yaudah, kalau gak mau gak apa-apa sih. Emang kayak gitu sih, di taman-taman juga tadi saya pengen kenalan gak mau, gak ada yang mau. Oh, saya mau. Boleh. Enggak jadi deh. Enggak jadi? Iya. Oh, iya. Soalnya kotor tangan saya. Enggak usah deh. Nanti tangan kakak juga ikut kotor. Siapa namanya? Namanya? Ya, nama kakak. Cindy. Hah? Cindy. Cindy? Oh. Cindy Novita. Oh, Cindy Novita. Panjang banget. Iya. Percuma namanya panjang. Kenapa? Ntar ujung-ujungnya dipanggil sayang. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu. Boleh? Enggak, maksudnya. Oh, kirain boleh gitu dipanggil saya. Nama saya enggak ditanya. Namanya siapa, Mas? Iya, nama saya Mas. Oh. Tapi ada kepanjangannya juga itu. Masa depanmu. Mengapa kita saling membenci, awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni? Saya takut terbang saya nanti. Emang bisa terbang? Bisa. Oh iya, kakak kan bidadari tak bersayap. Waduh. Coba kakak munduran dikit. Kenapa? Iya, coba. Nah, soalnya cantiknya kelewatan. Mengapa kita saling membenci, awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin ini gak bagus namanya Cindy? Bagusnya? Bagusnya tuh Dini. Apa? Dini tuh ada kepanjangannya. Apa itu? Dini kahir. Belum mencoba memberi waktu pada logika. Jangan seperti. Wow, emang kakak belum nikah? Iya. Belum, kayaknya 2 kali. Tapi belum 2 kali, tapi udah sekali gitu. Oh. Emang mau 2 kali? Hah? Boleh. 3 kali, 4 kali. Hey. Aduh. Kok sendiri aja di sini? Mana gitu sendiri. Pacarnya atau suaminya gitu? Gak ada, makanya sendiri. Sendiri aja. Sama kayak saya dong, sendiri. Gak punya temen, gak punya pacar, jomblo. Oh. Masa ganti dong bajunya? Gak ada uang buat beli. Ya. Emang kakak mau beliin? Jual gitar. Gini kan gitar kafe pinjam tadi. Oh iya. Aduh. Kirain kakak mau beli baju buat saya gitu. Iya, nanti. Tunggu lebaran dulu. Hah? Lebaran kapan ya? Masih panjang kayaknya. Kayaknya kakak udah gak ada di sini nanti. Kalau saya nyanyi lagi boleh? Boleh. Nah, tadi kan lagu, pengennya lagu pop sih. Ini ciptaan saya sendiri. Boleh. Iya, di jalan saya kepikiran buat pengen bikin lagu, ya udah jadi langsung lagunya. Wow. Nah, tapi kalau lagu pop itu kan tadi nyanyi lagu pop jelek kan? Ngawal tuh. Nah, iya, kalau nyanyi lagu pop tuh biar bagus tuh harus diliatin. Iya. Bisa kan liatin saya kalau nyanyi? Bisa. Tapi nggak takut gitu? Enggak. Kalau saya sih takut. Kenapa? Takut jatuh cinta. Udah, saya nyanyi. Kakak majuan dong, majuan.
Nah, iya, biar segini. Aduh. Oh, salah. Aduh. Ya, ayo. Wajinya segimana di sini? Ya, segitu deh. Biar lebih jelas gitu ngelihatnya. Tapi liatin beneran ya. Oh, lebih jelas pakai kaca itu pembesar itu. Itu mah buat ngelihat yang kecil-kecil. Ayo. Liatin ya. Hitung sampai 3. Enggak, biar biar saya siap gitu. Dikit mau lomba. Soalnya ini kan nyanyinya diliatin. Jadi harus hitung. Ya, ya, ya. Yuk. Ya. Liatin dong. 1, 2, 3, 2 Huh? Itu bahasa apa? Bahasa sini. Iya, bahasa sini. Ayo, boleh. 1, 2, 3 Tuhan ciptakan berpasang pasangan dalam ikatan cinta sucinya. Ku inginkanmu dalam keridoannya, tuk jadikan kau bagian ibadahku di dalam doa sujudku. Ku sebut namamu. Dah. Cindy. Tapi takut nanti kalau disebut namanya. Kenapa? Ntar berjodoh. Oh, bikin takut terngiang-ngiang. Kakak makan apa itu? Oh iya, tadi kan saya udah nyicip. Iya. Pisangnya. Itu minum apa? Minum mangga. Mangga ya. Kenapa enggak es jeruk aja? Kenapa? Soalnya ada bedanya jeruk sama kakak. Apa? Jeruk kan mengandung vitamin C kan? Iya. Kalau kakak mengandung anak kita nanti. Apa? Enak dong guys. Emang enak? Ya, emang mengandung anak kita nanti kan. Oh iya. Enak juga kan punya anak gitu. Tapi kan harus nikah dulu baru. Oh, iya jelas. Yaudah yuk. Ayo kemana? Nikah kan? Oh. Katanya mau nikah berapa kali tuh? Hah? 3, 4, 5 Emang udah berapa kali? Oh belum ya? Iya, kan sendiri di sini juga sendiri. Oh, pacar nggak ada? Nggak ada. Aduh kasih. Tumben, ini pertama kali saya lihat cewek duduk di kafe terus nggak punya pacar. Biasanya orang-orang tuh sama pacarnya. Sekali, aduh, ya? Berarti boleh nanti jadi pacar saya. Emang nggak pantas ya kalau gembel punya pacar gitu? Aja sih pengamen gitu pantas aja karena kan apa sih yang nggak di dunia ini ya kan. Iya sih, kalau buat dapetin cewek cantik seperti kakak pantas nggak kira-kira gimana? Ya nggak tahu kan, saya nggak pernah pacaran. Ya nggak tahu saya juga. Emang belum pernah punya pacar seperti saya? Enggak mas. Emang nggak mau nyari yang seperti saya gitu? Enggak, nanti aja dulu. Biar saya punya pacar tuh saya harus gimana sih? Harus gimana? Harus menjadi apa adanya aja. Ya udah, ini kan apa adanya. Oh, iya. Coba ganti dulu bajunya. Oh ganti dulu ya. Kalau ganti baju kakak mau nerima saya gitu? Ya enggak juga sih. Tuh kan. Mending saya enggak ganti baju. Karena sama aja enggak ada yang mau nerima saya. Emang enggak ada tisu ya. Kan nanginya pura-pura. Kakak bisa nyanyi enggak? Iya apa? Hah? Lagu bebas apa? Kakak, atau kita punya challenge? Apa itu? Saya nyanyi, tapi sambil saling tatap-tatapan. Wow! Bisa. Gak kuat dong nanti saya... Kan belum dicoba. Kalau tatapan nanti air mata keluar dong. Kan lagu pop yang romantis biar nggak keluar air mata. Iya,
Ya. Coba ya. Siapa yang kan mata ke mata nih, siapa yang ngelihat kalian dia yang kalah. Kalau saya kalah, saya bebas deh apa hukumnya, saya push up atau apa gitu. Berarti gak boleh kedip. Boleh, cuman matanya tetap saling lihat gitu. Oh. Jangan. Sa, kenapa? Nanti tahu kebawa mimpi. Enggak apa-apa mimpiin kakak, kan kakaknya cantik. Oh. Aduh. Mana? Mulai enggak? Mulai dong. Ayo. Mulai dong, guys. Wah, diliatin nih. Yuk. Hitung sampai 3 lagi. 1 2 3. Jadilah pasangan hidupku. Tuh kan lihat bawah. Kalah kakaknya. Lagi-lagi deh, lagi. Sekali ya, lagi, ya Allah, sekali lagi. Kuat, ya. Baru aja satu kata udah kalah. Gimana? Iya. Nah, kata-katanya itu kan yang bikin. Oh ya udah ulang. Ulang ya. Hitung lagi dong. 1 2 3. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak seperti lelaki yang lain. Satu yang ku mau, ku ingin melamarmu. Asik. Tapi kakak kalah, lihat bawah tadi. Kakak duluan. Iya. Abis enak sih kalau lihat saya nggak enak gitu. Iya enak. Kalau enak lagi mah. Oh iya iya. Kan itu yang ujung tuh. Ku ingin melamarmu. Kalau dilamar beneran mau nggak? Enggak, nanti dulu. Kenapa? Belum siap gitu. Belum siap. Belum siapnya kenapa? Menghadapi kenyataan. Aduh. Berarti kakak nggak sedang nyari pacar atau apa gitu? Enggak. Nyari langsung suami gitu? Ya, langsung cari suami lah nanti. Belum ketemu ya? Udah. Udah? Iya. Tadinya katanya belum. Terus udah. Hah? Ya pokoknya belum dan udah aja intinya. Pusing saya. Aduh, rungkat besi. Tapi dari angka 1 sampai 10 kakak suka angka berapa? Suka angka 6. 6? Kenapa? Tanggal lahir? Iya. Wih. Kalau saya suka angka 5. Kenapa tuh? Gimana jari kalau 5 tuh? Apa? Gimana jari kalau 5? 5? Iya. Jari? Iya, gimana jarinya kalau 5? Gini. Coba yang tangan kiri. Di hadapan sini dong. Pengen lihat. Mana? Ya gitu, diangkat gitu. Tahu enggak kenapa saya suka angka 5? Kenapa? Jangan dulu diturunin. Alasan saya suka angka 5 itu karena angka 5 itu bisa menyatukan kita. Selain suka angka 5, saya suka juga angka 2. Apa itu? Kenapa? Karena kamu itu gak ada duanya. Iya. Anak pertama enggak? Iya. Kakak punya adik? Punya. Tanggal berapa lahir tadi tuh? Tanggal 6 ya. Sama kayak ibu. Ibunya siapa? Ibunya anak-anak. Iya. Ibunya anak-anak. Iya. Sudah kuduga.
nggak ada uang buat beli minum. Apa? Mau diminumin? Mau diminumin? Ya udah kakak yang minum, saya andalan liur gitu. kalau saya sholat sekali lagi boleh nggak? Boleh. Boleh. Kakak bisa nggak sholat gini? Hayyul Hadi. Hayyul Hadi. Oh sholat itu? Oh mau yang itu aja? Ya udah biar barengan gitu. Iya dong. Ya udah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kakaknya lucu ya? Ya lucu dong. Wih. Udah cocok banget itu padahal. Jadi apa? Calon istri saya. Garing. Garing. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Keras enggak apa-apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Juga suaranya ya. Siapa tuh? Kamu bagus suaranya. Makasih. Kalau saya bagus enggak? Bagus dong. Udah cocok belum? Jadi apa? Calon imam kamu. Aduh, Mas. Apa? Kayaknya saya berubah pikiran deh. Gimana? Tadinya kan saya nggak mau cari calon suami. Hah? Ya katanya kan saya bilang kan belum ada calon suami. Iya. Kalau Mas jadi calon suami saya mau nggak? Saya aja yuk. Hah? Ayo cepetan sih udah tidak tahan. Kemana? Ayo kita pulang. Pulang kemana? Ayo kita pulang. Terus ini gitarnya? Oh, nggak, simpan aja. Kak, sama aku aja sih pulangnya. Ah nggak mau, saya mau sama dia aja. Mau kemana? Sama gembel. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gembel ya. Kan menerima apa adanya. Dia bikin nyaman saya. Lanjutkan. Ayo.